Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu tips ataupun satu teknik rahsia macam mana kita nak jana pendapatan sebanyak RM7,760 sebulan hanya menjual 7 keping SIM card One SOX. Ya, memang sangat menarik dan ramai sebenarnya tak sedar kita boleh menjana pendapatan sebanyak itu. Dan saya akan dedahkan satu persatu dan saya minta anda fokus dengan penerangan saya hari ini. Okey, baiklah. Cara dia, kita jual 7 keping SIM card setiap hari ataupun dalam sebulan pastikan dapat jual 200 SIM card dan harga yang disyorkan adalah sebanyak RM90 sekeping. Bermaksud SIM card RM10 kita akan tambah dengan top up RM80. Okey, kenapa kita top up RM80 adalah untuk kita nak pastikan pengguna melanggan kod SP Fact 10GB dan juga SP Voice 333 minit. Okey, kita jual sekali 10GB data dan promosi sekarang kita ada 10GB season pass percuma 10GB data bulanan. Dan dalam masa yang sama juga kita pastikan pengguna baru layak untuk 333 minit pada harga RM30. Jadi keseluruhan adalah RM80. So apa yang kita buat, yang pertama kita daftarkan SIM card. Yang paling mudah adalah SIM card starter pack nombor baru. Kita daftarkan siap-siap, kita masuk handphone dan kita top upkan RM80 dan terus kita langgankan kod SP jarak FAT10 hantar ke 22111 dan seterusnya kita hantar SMS sekali lagi dengan kod SP jarak FATVOICE dan kita hantar ke 22111. Okey, sekiranya pengguna hanya mahukan data sahaja 10GB dan tidak mahu 333 minit, tidak mengapa, kita top upkan juga RM80, tetapi pengguna akan bayar kita RM50. Kita tetap langgankan juga SP FATVOICE ni 333 minit. Kemudian 333 minit ni kita ambil balik, kita share daripada nombor dia ke nombor telefon kita ataupun nombor telefon user kita. Jadi kita dah dapat kumpul minit season pass dalam handphone kita. Supaya apa? Sebab kita nakkan dia punya bonus. Jadi yang pertama, bonus yang pertama sebenarnya kita akan dapat untung runcit jualan SIM card. Jika 200 SIM card kita jual dalam masa sebulan, bermakna kita akan dapat keuntungan RM2.20 sekeping. Kali 200 SIM card kita akan dapat RM440. Ini yang pertama. Yang kedua, untung runcit jual top up. Okay, pastikan kita sebagai dealer, kita sendiri yang jual top up kepada pengguna kita. Kalau kita restock e-recharge melebihi RM400 dan ke atas, kita akan dapat keuntungan untung runcit 5%. Jadi andai kata 200 jualan SIM card dan setiap seorang beli top up RM80 daripada kita, kita akan dapat jualan RM16,000 top up. Bermaksud untung runcit 5% adalah sebanyak RM800. Ini untung runcit yang kedua. Dan yang ketiga adalah insentif top up tier 1. Kita akan dapat 10% jika tanpa UGU lah. Maksudnya kita daftar directly user kita tier 1 tanpa nombor UGU. 200 jualan SIM card kali dengan top up RM80, jualan top up adalah sebanyak RM16,000 dan 10% sebanyak RM1,600 adalah kita punya. Okay, dan yang keempat, ini yang saya mahu anda berikan fokus dan perhatian kerana ini adalah bonus yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat rugi kalau kita tidak ambil peluang ni. Dan bonus SP Fat ini adalah terhad, iaitu promosi daripada syarikat. Dan mungkin bila-bila masa sahaja promosi ini akan habis. Okey, macam mana kita nak dapatkan bonus yang paling besar kat sini? Pastikan kita dapatkan layakkan diri kategori 3XL, iaitu 200 activation dan ke atas barulah kita dapat maksimum bonus. Iaitu kalau kita tengok kat sini, sekiranya pengguna tersebut ambil data 10GB, kita akan dapat RM15 sekeping. Dan sekiranya user yang sama juga ambil lagi 333 minit, kita akan dapat RM9. Jadi kat sini kita tak perlu untuk promote SP Fat 5 ataupun 5GB, kita tak perlu. Untuk dapatkan bonus ni, nak layakkan kedua-duanya, kita pastikan pengguna ambil 10GB dan 333 minit. Jadi kita akan dapat RM15 dan juga RM9. Dan dalam masa yang sama juga, bonus network distribution, setiap tier kita akan dapat 30 sen termasuk tier pertama lah. Jadi kat sini kita akan dapat RM9.30 campur RM15.30 kali dengan 200 jualan, kita akan dapat tapau lebih kurang RM4,920. Satu bonus yang sangat-sangat lumayan. Dan kalau kita campurkan kesemuanya, daripada untung runcit jualan SIM card, untung runcit jualan top up, insentif bonus e-recharge tier 1 dan juga, maafkan saya, insentif bonus top up tier 1 dan juga bonus SSP, kita akan dapat lebih kurang RM7,760. Okay, dan
Dalam masa yang sama juga automatik, ya. Automatik kita layak cabaran Bonanza 2017. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran Bonanza ini hanya dikira berdasarkan jumlah pengaktifan Super Season Pass SSP. Jadi kalau kita daftar banyak SIM card sekalipun tapi pengguna tak langgan Super Season Pass, kita tidak akan layak untuk cabaran Bonanza. Okey, cabaran Bonanza ini adalah terkumpul dalam masa 3 bulan. Okey, sekiranya sebulan kita buat 200 user, memang automatik kita dah dapat dah penginapan romantik 2 malam di hotel tempatan bernilai RM600. Ataupun sekiranya kita boleh buat 3 bulan berturut-turut 200 user, 200 user, 200 user, bermaksud 600 pengaktifan kita dalam masa 3 bulan, automatik kita dah layak bonus cabaran yang paling maksimum, iaitu 400 dan ke atas, kita akan dapat pelancong 4 hari 3 malam ke Indonesia untuk 2 orang. Jadi bukan sahaja kita dapat bonus RM7,760 setiap bulan, malah juga kita layak untuk kejar cabaran bonus Bonanza 2017 ini. Okay, baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah ke ataupun susah ke kita nak jual 7 SIM card sehari? Jadi hari ini saya nak dedahkan kepada anda semua bukti-bukti yang mana mereka mampu untuk jual 7 SIM card, malah lebih daripada tu selama sehari. Kita lihat kat sini bukti carta harian sahaja yang diupdate di dalam official dealer group V2. Okay, setiap pagi kita akan nampak senarai-senarai top activation, top 20. Kita akan tengok ranking yang pertama dalam ranking yang ke-10. Lebih kurang top 10. Top 10 semuanya lebih daripada 7 jualan SIM card dan ke atas. Dan ada kalanya mungkin belum dikira MNP, yang mana ada delay untuk activate kan. Jadi pada saya terbukti ramai orang mampu untuk menjual 7 keping SIM card 1SOX. Dan juga kat sini kita nak cerita top activation selama tahun, ada yang boleh buat sehingga 1000 activation. Dan juga yang terkini, kita Pak Usman Munak berjaya mendaftarkan 1400 SIM card, ya. Jadi kat sini kita nak bercerita mereka yang berusia, mereka yang tak tahu IT sangat, mereka yang bukan dalam bidang telekomunikasi pun boleh mampu untuk menjual SIM card sebanyak itu, apatah lagi kita yang sangat-sangat bermotivasi, yang sangat-sangat bersemangat. Pasti anda juga boleh. Jadi sekian saja perkongsian hari ini. Jangan lepaskan peluang keemasan ini, sebab tawaran bila-bila masa boleh habis dan peluang datang cepat-cepat kita ambil. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.